ya, buat semprotan buat beruang gitu guys. Jadi Spray. kita guys kalau mau ke daerah Banff, Jasper, apa mau camping, apa mau hiking kayak gitu tuh guys, wajib punya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning dari Kenmore, Alberta. So guys, kita pagi ini rencana mau ke mana? Ke Banff. Terus kita mau mengunjungi Lake. Lake apa? Bofal, Bolek. Ayah Bolek. Danau Bo, Danau dan Danau Peto. Itu ya guys, hari ini perakiran cuacanya katanya mau hujan, tapi katanya cuma 30%, jadi nggak mungkin, walaupun hujan nggak begitu deras guys. So ikuti ya guys jalan-jalan kita ke danau-danau, karena danaunya dua yang mau dikunjungi, jadi danau-danau. Oke, okay? Enjoy my video guys. Oke, okay, let's go, yuk. Jadi guys, perjalanan dari penginapan kita itu ke Boliknya itu sekitar 1 jam 22 menit guys. Snow Abadi. Iya, itu guys Snow Abadi. Jadi walaupun summer di atas itu nggak bakal cair itu. Bagus kan udah. Continue on Alberta 1 west for 78 kilometers. Boliknya itu mau yang bagus banget. Karena kalau boleh. Kalau nggak salah yang itu tuh sebelah kiri bayarnya. Nih guys, kita bayar dulu. Nah, tahun kemarin kita waktu camping lupa nggak stop di sini. Jadi kita ngikutin yang itu tuh, yang mobil itu. Jadi pas di sana untung itu katanya next time nggak boleh gitu kata petugasnya. Jadi kita mau bayar dulu di situ, di pintu gerbangnya itu. So guys, udah selesai bayarnya. Jadi untuk satu hari itu bayarnya $20. Jadi itu gunanya untuk parkir gitu guys. Jadi untuk parkir di danau, di yang tempat wisata yang mau kita kunjungi gitu guys. Itu fungsinya. Jadi kalau seandainya kita mau camping di Banff ini, kita harus bayar lagi di tempatnya gitu, bukan di tadi itu guys. Thank you.
nggak bisa ke Petoliknya karena ternyata Petoliknya itu masih tutup, masih saljunya banyak sekali, nggak bisa dilalui dengan mobil gitu ya guys. So kita ada nanti di sini gak tadi? Ada nanti kanan jalan gitu, ada lake yang frozen tadi itu, kita berhenti aja ke situ ya, berhenti daripada kita nggak dapat apa-apa di sini guys. Kita nanti berhenti di situ ya. I'm sorry guys, aku tidak bisa ngasih tahu Petoliknya. Oke. Okay. Nah, ini kita berhenti di Bolik aja guys. Bolik. Nah, udah ya, ini gitu ya guys, Boliknya. Jadi kita enggak jadi ke Petolik, enggak apa-apalah. Yang penting masih bisa masuk depan-depannya gitu. Nah, guys, kita sudah nyampe. Guys, kita sudah nyampe di Bow Lake, Danau Bow. Tapi danaunya masih beku. It's okay. At least masih bisa foto-foto dan taking video. Kalau yang di petonya itu udah completely, kita nggak bisa masuk ya ke daerahnya. Karena masih tertutup salju jalannya itu, guys. Ini bagus banget guys, kalau udah nggak apa nggak, kalau udah mencair gitu maksudnya. Nah guys, sekarang kita mau lanjut lagi, selesai sudah selfie-selfienya karena lake-nya masih frozen. Nanti sepanjang jalan kalau ada yang udah buka, kita mau berhenti. Oke. Okay. Oh, ini dia lake-nya guys, danaunya seperti ini. Ini guys, Herbert Lake-nya. Airnya luar biasa itunya. Apa namanya? Bening banget ya. Si aku pasti makan. Ini sampai ke sana guys, lake-nya itu. Sampai ke sana. So guys, nah ini kita udah ada beruangnya, beruang spray apa ya, buat semprotan buat beruang gitu guys. Spray. Jadi kita guys kalau mau ke daerah Bend, Jasper, apa mau camping, apa mau hiking kayak gitu tuh guys, wajib punya ini ya, punya bear spray ini. Jadi ini gimana ya kalau ngeguniinnya? Ini ditarik dulu. Di jempol doang ini. Di jempol ditarik, ini, baru. Ini nih, ini catatannya. Oke. Ini.
Nah gitu baru ini disemprot. Iya. Jarak 5 meter. Jaraknya itu 5 meter aja udah itu guys, udah apa namanya? Ini udah disemprot. Dikencang banget itu guys, begitu. Itu wajib banget kita punya. Ini pakai lesion ini. Oh iya ini. Beli ini pakai izin. Izin. Jadi guys ini nih nomor-nomornya itu ditulis semua guys. Ini takutnya mungkin disalahgunakan gitu kali ya, enggak tahu karena ini kan cairan bahaya gitu guys. Jadi makanya kenapa dia harus itu apa namanya? Kalau kena mata langsung buta. Hah? Yes. Kenapa Pak? Langsung buta. Lihatin guys, anak saya udah bujang banget ya guys. Astagfirullah. Itu rambutnya saya yang motong guys, bagus enggak? Karena kan karena salonnya itu lagi tutup sekarang, makanya saya yang motong. OMG, terpaksa guys. Ini potongannya mami gimana? suami juga saya motong. Kalau dulu nih anakku itu kalau sebelum kerja dia masih baru-baru nyampe di Kanada gitu, saya terus guys yang motong. Oh, semenjak dia kerja bergaya banget. Ada ceweknya dia. Bergaya. Mana wih enggak ada cewek. Tipah kalau punya cewek. Enggak boleh guys, dia pacaran guys. Ya nanti dulu kalau udah waktunya. Sekarang tuh early. Terlalu. Enggak boleh pacaran sama bule guys. Nanti aja dulu ya. Kalau dulu dia duh, bersaya petal-petol juga. Nah, itu diem aja dia. Tapi semenjak gayanya itu semenjak dia kerja, tahu enggak? Kayaknya lurus-lurus. Did you bring my water? No. Elva, did you bring my water? Maybe. Ini pohon cemaranya ini yang baru-baru, maksudnya itu yang enggak terlalu tua kali, guys. Batangnya masih enggak terlalu gede, maksudnya gede-gede banget. Oh my god, this guy is so crazy. Why I can't find anything here? Like, kalau hutan Indonesia ada pakis gitu, saya tuh ngidam pakis ini. Udah lama pengen makan pakis. Just here, this is nice here. See? It's nice, see? Here is very nice. Look at that. Look at this. Oh my god, guys, look ya. Liatin guys. Sampai ke dalam tuh kelihatan saking jernihnya, guys. Jernih banget ini. Oke, okay, guys. Kita mau balik lagi selesai lihat danau Helvetia. So kita sebenarnya guys perjalanan dari Kenmore ke mana ke Petto Lake itu dia itu melewati beberapa danau indah yang pernah kita kunjungi gitu, kayak Minnewanka, Lake Louise juga gitu ya. Cuman karena suami pengen ngunjungi yang belum pernah kita kunjungi, makanya gitu gitu ya. Tapi kita kan udah nyampe di sini ya gitu ya. Kalau nggak diituin kan eman gitu. Ya kita tau lah ini. Kayaknya supirnya mau dia ngomong Lake Louise gitu. Oke, guys, let's go. Habis gini kita ke Lake Louise. Jadi ini kayaknya nggak tahu videonya apa disendiriin apa dibedain dengan Lake Louise-nya. Oke, guys. Thank you. Kalau ini seandainya sendiri videonya, aku mau ngucapin thank you sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.